dari seseorang yang saya juga pribadi mengunjungi, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies selaku pejabat rektor Universitas Indonesia, akan membacakan sebuah puisi yang disumbangkan untuk kalian semua mahasiswa baru Universitas Indonesia tahun 2013 berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Publik Ini, karya Taufik Ismail. Maksudnya diserahkan kepada ahlinya. Dibandingkan dengan tadi adik-adik, beda. Saya latar belakangnya metalurgi. Metalurgi tidak perlu lebih keras lagi pemerasan. Mudah-mudahan saya bisa. Ini karya Taufik Ismail berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita hidup satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang terakhiran, duri Tuhan itu. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia terbatas saya, yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk objek tangguh yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, berpukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya mereka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan seribu slogan dan seribu pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Anies.